Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Wa qala Ja'farun As-Sadiq, berkata Imam Ja'far As-Sadiq, man za'ama anna Allah fi syai'in, siapa saja yang menyangka. Kalau orang ulama menulis suatu kitab, redaksinya itu pakai kata-kata za'ama, berarti salah gitu ya. Apa yang dia sangkaan itu salah. Siapa yang menyangka annallaha fi syai'in, bahwasanya Allah berada dalam sesuatu, au min syai'in, atau Allah dari sesuatu, au ala syai'in, atau Allah di atas sesuatu, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Syirik itu orang. Jadi siapa yang menyangka bahwa Allah ada di sesuatu, Allah ada dalam sesuatu, atau Allah ada dari sesuatu, atau Allah ada di atas sesuatu, nah. Ini terbantahkan pendapat yang mengatakan penafsiran ya Allah berada di atas arsy. Ini terbantah pendapat ini. Jadi kalau kita bilang Allah di atas aras, berarti termasuk syirik, faqad asyraka, Allah di atas sesuatu. Ini Allah di atas aras, lagi duduk katanya. Aras itu kan dia makhluk. Duluan Allah apa aras sama Allah? Duluan Allah. Nah kalau sebelum ada aras, Allah di mana? Kan itu pertanyaannya. Nah. Jadi terbantahkan dengan secara bil akli itu. Dengan akal. Jadi artinya mesti di Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, pengertiannya ya kekuasaan Allah sampai ke aras. Ini yang lebih tepat. Inilah perbedaan antara salaf dan khalaf. Saya lebih cocok pendapat yang mengatakan ulama kita, yaitu ya itu ditakwil bahwasanya ya kekuasaan Allah sampai ke aras. Izlau kana ala syai'in lakana ma'mulan. Kenapa? Karena jika Allah ada di atas sesuatu, niscaya Allah dipikul ya, dipikul. Allah dibawa gitu. Jika Allah berada di atas sesuatu, sedangkan sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Ta'allahu an zalika, maha suci Allah dari demikian. Kemudian walau kana fi syai'in lakana maksuran, jikalau Allah berada dalam sesuatu, niscaya Allah itu adalah dibatasi. Masya Allah terbatas. Walau kana min syai'in lakana muhdisan, jikalau Allah itu ya terbuat dari sesuatu, niscaya Allah baharu. Ta'alallahu min zalika. Ya, ta'alallahu, Allah Ta'ala maha suci dari demikian itu. An zalika. Ya, ini tauhidnya. Wa qala Ja'farun As-Sadiq aidan, berkata Imam Ja'far As-Sadiq juga fi qawli, pada firman-Nya Allah, summa dana fatadalla. Kemudian ia mendekat lalu bertambah dekat. Man tawahhama, kata beliau, siapa yang menyangka annahu bi nafsihi dana, bahwasanya Allah dengan dirinya itu dekat. Ja'ala summa masafatan, maka dia telah menjadikan ja'ala summa masafatan, dia telah menjadikan di sana akan jarak. Ya, berarti dia telah menjadikan jarak antara dia dengan Allah. Sama ya. Innama tadani, hanya saja berdekat itu, annahu bahwasanya kullama qaruba minhu ba'adahu an anwa'il ma'arifi, bahwasanya setiap kali dekat ya dari Allah dekat, maka Allah jauhkan dia, ba'adahu an anwa'il ma'arifi, dari segala macam pengetahuan.
izla dunu wala buda, karena enggak ada dekat, enggak ada jauh. Di Allah enggak ada dekat, enggak ada jauh. Kalau Allah udah ya cinta kepadanya, itu enggak ada dekat, enggak ada jauh. Buat Allah enggak ada dekat, enggak ada jauh. Dekat jauh itu ciptaan Allah buat kita, biar kita paham. Walaupun kita jauh, saya di sini, kamu di sana. Jadi enak ngomongnya kan. Kalau nggak ada kata-kata jauh dekat, nggak enak ngomongnya. Allah ciptakannya jarak, biar kita jadi mudah. Ada yang jauh, ada yang sedang, ada yang dekat, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang cakep, ada yang jelek, kata kita. Biar mudah sama kita. Ada yang mahal, ada yang murah. Allah ciptakan itu buat kita, biar mudah semuanya, biar paham, biar masuk di akal kita. Wara'aitu bi khatil ustazi Abi Aliin annahu kina li sufiyyin aina Allah faqala ashaqaka Allah tatlubu ma'al aini aina. Wara'aitu, aku telah melihat bi khatil ustaz, di tulisan al ustaz Abi Ali, annahu kina li sufiyyin, bahwasanya beliau ditanya ya bagi orang sufi, aina Allah. Ada orang nanya beliau, itu ditulis dalam tulisannya, di mana Allah? Faqala, maka ia menjawab, ashaqa kallah, ashaqa kallah. Iya. Semoga Allah menjauhkan engkau. Iya. Dari rahmatnya. Artinya, jangan tanya gituan. Ngapa nanya gituan? Iya. Kemarin sudah kita kaji nih ya. Tatlubu ma'al aini aina. Engkau tuntut. Iya, di mana? Padahal, iya. Padahal, ya, ma'ani padahal maksudnya ini, beserta ainnya. Allah ini dekat bahasa kita. Aqrabu min hablil warid. Jangan ente tanya di mana Allah. Begitu. Allah kan begitu. Aqrabu min hablil warid, dekat daripada urat nadi. Lebih dekat daripada urat. Nah, dikira-kira ulat nadi dekat apa nempel? Nempel. Ente jangan tanya Allah di mana. Kalau bahasa kita, kalau bodoh jangan kebangetan. Masya Allah. Paham tuh, Bang? Kalau bodoh jangan kebangetan. Bahasa lainnya begitu. Iya, bodoh jangan kebangetan. Bahasa kasarnya apa? G, O, ya. B, L-O-A-K, ya. Jangan kebangetan. Masya Allah. Segitu aja gak tahu. Jangan tanya gituan. Segitu aja gak tahu. Allah ini dekat. Tapi gak usah diomongin, Pak. Yang begini-begini gak usah diomongin. Allah dekat. Hadir lebih dekat dari nadi kita, Allah dekat. Iya. Allah iya hadir sama kita nih, masuk ke dalam tubuh kita. Jangan ngomong begitu. Jadi ada omongan yang pantas kita omongin ke orang banyak, ada yang enggak pantas. Iya. Khawatir sesuatu yang enggak pantas kita omongin kepada orang banyak, khawatir ada hati di sini yang jelek. Khawatir itu. Jadi jangan diomongin. Cukup kita yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Udah 9:30.